Assalamualaikum Tribuners, memasuki hari keempat Ramadan, umat muslim masih menjalankan ibadah puasanya. Tentunya kita semua berlomba untuk meningkatkan amal ibadah saat bulan Ramadan ini. Namun tahukah kamu keutamaan puasa setiap harinya? Ganjarannya berbeda-beda, mulai dari puasa Ramadan pertama hingga puasa ke-30 Ramadan. Keutamaan hari keempat puasa Ramadan adalah Allah memberi kalian di surga kul 70 ribu istana, dan di setiap istana terdapat 70 ribu rumah, di setiap rumah terdapat 50 ribu tempat tidur, dan di setiap tempat tidur terdapat bidadari, dan di setiap bidadari memiliki 1000 perhiasan yang lebih baik dari dunia dan segala isinya. Sedangkan di hari keempat sholat rawih juga memiliki keutamaan tersendiri, yakni akan memperoleh pahala seperti pahala membaca Taurat, Injil, Zubur, dan Al-Quran. Itulah keutamaan hari keempat Ramadan yang dikutip dari kitab Fadail Al-Ashur At-Salat Syah. Demikian berita update terkini, dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.